Kalau aku cuman boleh punya satu parfum aja di dunia ini, aku bakal pilih dia. Satu kata yang describe parfum ini adalah cantik. Cantik, cantik. Pokoknya aku suka banget dan aku yakin kalian juga bakal suka. Ini kita spray dulu. Kalian wajib punya. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Yang sesuai dengan judulnya, aku bakal ngeracunin kalian satu parfum yang aku bakal pilih kalau misalkan aku cuman boleh punya satu di dunia ini. Dan parfumnya adalah ini. Ini adalah Giorgio Armani yang si kalian yang subscribe ke aku kan banyak banget yang seleranya sama kayak aku. Tenang aja guys, ini pasti selera kita juga sama. Dan percaya aja udah sama aku kalau aku bilang ini satu-satunya yang wajib kalian punya. Kalian wajib punya. Kalau mau beli online, aku saranin kalian beli di Zataru karena Zataru itu trusted. Tapi kak, aku gak bisa cium perfume ya? Gak usah cium. Cukup mendengarkan aku ya, ini tuh enak banget guys, sumpah. Ini tuh menurut aku gak mungkin ada orang yang gak suka wangi ini. Ini tuh bener-bener cantik banget wanginya. Linknya udah aku taruh di bawah, dia trusted dan barangnya 100% original. Sekarang kita bahas dulu produknya. Kalau kalian beli, packagingnya tuh kayak gini, dan dia itu isinya 100 ml. Terus ini packaging dalamnya, dia tuh udah signature-nya Armani kayak gini bentuknya. Nah kita bakal bahas notes-nya satu-satu. Untuk top notes-nya sendiri, alias wangi yang pertama kali tercium waktu kalian semprot, itu adalah cassis atau blackcurrant. Terus tengah-tengah yang habis waktu agak lama itu kita sebutnya middle notes, dan middle notes-nya dia adalah May Rose dan juga Freesia. Yang base notes-nya alias wangi yang bakal linger lama atau wangi yang akan tercium pada akhirnya itu wanginya adalah vanilla, patchouli sama woody notes. Semoga kegambarkan ya, tapi intinya perfume ini tuh sangat-sangat-sangat feminine, sangat-sangat wanita, girls. Aku suka banget pokoknya. Dan aku sedikit berharap kalian bisa mencium wanginya melalui kamera ini, tapi saya nggak bisa. Tapi ini wangi banget guys, sumpah wangi banget. Ya itu dia jawabanku atas perfume yang kalau cuman boleh pilih satu, aku akan milih dia. And that's all for this video. Semoga video bermanfaat. Ingat kalau misalnya mau beli produknya dan pengen beli online, beli aja di Zataru, linknya udah aku taruh di bawah. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.